Salam selamat Hari Raya Aidilfitri bersama kami, Yunis Reni dalam Legacy Seni. Program baru yang akan disiarkan pada setiap hari Jumaat jam 7.15 petang hanya di TVS saluran 122. Tetapi pada edisi Raya kali itu, kami siarkan kesorangan. Sebab apa? Kami akan bersama dengan seorang penyampai berita TVS Limpun. Kamu tahu siapanya? Ini nanti oh. Jauh berjarah kita itu. Eh, hai. Saya Lukman Muhammad. Legasi Seni Raya edisi Raya kali ini sangat istimewa kerana kita ada tetamu-tetamu yang bukan calang-calang orangnya. Kalau nak tahu siapa mereka, nantikan sebentar sahaja lagi. Dan dalam edisi Raya kali ini juga, kami telah susun cantik-cantik persembahan nyanyian untuk anda di rumah, di mana kita ada lagu baru, kita ada lagu lama dan kita ada lagu yang paling istimewa yang diciptakan khas oleh bakat-bakat TVS sendiri. Menarik bukan? Dah, sementara saya nak naik ke atas nak menikmati juadah yang dimasak oleh Yumi di atas sana, kita berhibur dulu dengan persembahan ini. Itu dia lagu yang dipopularkan oleh Allahyarhamah Biduanita Syarifah Aini. Betul. Apa tajuknya? Lagu Suasana di Hari Raya yang dinyanyikan oleh veteran kita iaitu Ana Mahdiana dan Nur Afizah Busman. Dan saya kalau panggil anti je. Kena tak nugah nyanti? Kena ambil nugah nyanti sebab nyanti macam anti-anti ambil. Oh, I see. Untuk ambil nugah kakak. Kakak. Kami kan muda. Abang-abang kita. Dia masih muda lah macam Mia lah. Tapi, betul. Look, sebelum ya, kami takut tak lupa something lah tu. Apa ya? Kita tu di zaman COVID. Oh, betul juga. Mas pun siap pakai. Tapi kita tetap jaga SOP. Jadi kita kena pakai tu lah. Boleh nanti ya? Boleh. Kakak juga.
Dalam kita tu beraya, kita mesti lupa dengan SOP, betul? Betul. Okey, sebelumnya lah kami nak tanya kita, Aunty Anna. Kita sebenarnya nak, mungkin Cik Rami yang tahu sebenarnya yang Aunty Anna tu daripada Singapura. Eh, benar ke? Betul, sebab dia dah fasih bahasa kita. Selama 40 tahun lu kena diam situ. Serius lah, kami buat tahu lah yang orang Singapura. Ingat orang Sarawak tak kan? Sebab apa? Sebab dia dah bunyinya kelakar dah sekedar bunyong Singapura. Macam ni bunyong Singapura ke? Ya dah. Okey, okey, kami sibuk buang masa. Okey, lu. Okey, sebelumnya lah soalan kami lah dengan Aunty Anna. Okey, kami orang di Sarawak tu Aunty, kami orang memang famous dengan kek lapis Sarawak. Apa-apa bila raya Muncik pun hari biasa pun memang akan makan kek lapis tu lah. Nyaman ke? Eh, kami kena cerit dulu. Kami kena cerit dulu. Bawalah tahu nyaman ke sini nak. Okeylah. Cik Anna aku. Eh, steady. Nidang seorang. Siapa? Sabar je. Sabar je lah. Okey, siapa? Siapa? Soalan kami lah nanti. Kami mau tahu, mun di situ popular dengan makanan, dengan kek lapis Sarawak. Mun dekat Singapura apa nanti? Yalah, mun di Singapura, juadah hari raya. Mun siap ada lontong, memang sisa. Okey, selain dari kuih-muih yang lain. Kuih bangkit, dodol, you know, kek. Kukus, kek buah. Tapi lontong mesti ada. Lontong nang wajib lah. Mesti. Mesti ada lah. Selain sate, rendang, sama juga macam kita situ kan? So sepanjang kita berada di Sarawak, kita dah pernah balik Singapura lagi untuk beraya? Selalu. Selalu. So, dah kita dah jadi orang Sarawak kan? Adalah ngembak-ngembak kek lapis di sini nak? Mesti. Mesti. Kan? Mesti. Eh, di Singapura ada orang jual kek lapis ke? Ada, sebab banyak orang Singapura yang diam di Sarawak kan. So mbak jual lah tradisi dari Sarawak mbak ke Singapura kan. Sebab apa lu, kita tu masih serumpun. Kita berkongsi apa kata orang teh makanan kita dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan negara-negara apa? Serumpun kita lah. Jadi diam je orang sebelah. Okey. Jangan minta maaf kak. Minta maaf tampun kak. Okey, okey. Look. Okey. Raya tuntuk tek. Kuih tunjuk kah kuih bola? Disebabkan kita COVID. Aktiviti kita agak tahan. Jadi confirmnya bola. Okey. Baik. Nasib baik. Sebab masa dia ada rasa. Mesti tek. Nang kuih tunjuk lah. Betul. Ya, nang tepat sekali lah. Sebab apa? Sebab kita time PKP tu kan. Jadi perbezaan raya tahun 2020 dulu lah. Kita diduga oleh pandemik COVID-19. Kita tahu kan? Jadi, apa perbezaan raya tahun lepas dengan raya tahun itu? Raya tahun itu disebabkan kita ada vaksin. Ada sebahagian kita ada nama vaksinnya. Nak. Jadi, mungkin agaknya sih terhad ke dana kita raya sebelum itu. Sebelum tu nak kita nak tahu beku macam di rumah. Si dapat keluar. Agak-agak family pun siapkan kita terpaksa main video call. Nasib baik ada teknologi. Jadi kita main video call aja. Jadi tahun tu alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat jua. Nak nangga orang tua kita, nangga depan mata. Mak ada depan mata. Mak ada depan mata. Iyalah keistimewaannya lah. Tapi kami berharap semoga untuk seterusnya kelak kita dapat beraya macam biasa. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Walaupunnya setahunnya kita dah rasa berpuluh-puluh tahun dah. Nang mana? Sehari dah rasa. Nang dah rasa bertahun-tahun rasa sehari ya. Wih, macam lirik lagu ya. Sehari dah macam setahun dah. Makan, minum. Kami dah berkali-kali dah tambah air. Kami dah merasa tu. Apa kata kami merasa tu? Okey, mungkin kita nak rasa. Silakan. Jadi lepas tu Yumi, kita ada apa? Kita ada sebuah persembahan daripada kumpulan. Kami semua madah dulu lah. Okey, mun orang biasa dengan orkestra. Tu ensemble orang nyebutnya. Ensemble. Yes. Okey, since tadi kita dengar acara apa Aunty Anna dengan Kak Fiza membawa lagu klasik raya tek dengan cara empun. Cara tu lain lagi. Cara so, klasikal. Tek cara orang lama lah. Cara orang lama. Tu cara orang baru tapi klasikal. Miak muda tapi klasikal. So tolong jangan ke mana-mana, stay di depan TV, iklan jangan skip. Okey, bersama kami orang lepas tu. Thank you.
Kak Lok. Okay, nak edit. Ya. Tak fokus je. Fokus. Kami fokus. Sampai apa kata orang terkesima dengan persembahannya. Yes. Lagu Seloka Hari Raya yang dimainkan semula oleh Sidak Prodigy Orchestra. Come on Lok, tak nanggar anak-anak Sarawak kita. Dan kami si sangka lagu yang boleh bunyi macam yang sekali. Yes. So maknanya anak-anak Sarawak kita tu memang berbakat. Sangat berbakat, tapi orang mesti tahu je. But that's why kita tu sebagai TVS memberikan platform kepada anak-anak Sarawak kita tu menunjukkan bakat Sidak ya. Eh, jangan beriklan. Sebelum ialah cerita-cerita pasal bakat lah. Betul. Sidak sebelah kita tu, eh boleh tahan juga lu. Walaupun datang lho. Setahun sekali je. Setahun sekali. Setahun sekali je. Setahun sekali je. Masuk penyanyinya lah. Eh, sedar lah. Okey, kita nak berkenalan lah. Mungkin kita kenal lu. Okey, kami kenal je tu. Okey, kenal. Dari sini. Mau tanya. Dari sini. Dari TV lah, ada lagu-lagunya selalu keluar TV. Yeah. Jadi kami nak nanya-nanya lah tu. Ini posa sih, oh. Astagfirullahaladzim. Posa kami habis. Okay, kita sibuk nanya-nanya. Okay. Kita posa nanya. Kita tanya ada bandnya. Mal Imran and the Band. Yeah. Okay, kita orang, kami mau nanya lah. Ini sebenarnya posa. Posa. Posa nanya kami, ambil si orang. Oh, baik tu. Okay, apa kena ada yang langgar atas tau? Tak fikir. Berfikir. Benda yang nyoh tak terkesima tu lah. Okay, so far alhamdulillah lah nyoh nampak sihat. Alhamdulillah. Aku nak mesti terlihat tu lah. Nak kelakar ni tu. Alhamdulillah kami dah sihat dah. Alhamdulillah. Maknanya perkembangan kita kini tu. Bukan bukan sahaja body kita kembang. Berguru. Berguru. Di hari raya tak kita berguru. It's okay. Sama-sama kita. Ambil dah. Kebetul dah. Okay, look. Enough, look. Okay, kita sibuk memasak. Okay. Kami tu dah excited bah nak kelakar Datuk. Datuk pun memang bakat lah walaupun datang setahun sekali. Sebenarnya Datuk tanya nama kami, nama band Datuk, Syawal Band. Syawal Band. Tapi kami nyuruh nukar kepada Mal Imran and the Band. Kita nyuruh nak nukar. Oh lah. Kita nama yang kaget lagi lah. Kaget lagi lah. Okay. Okay, sebelum ni lah kami mau tahu lah. Okay, kita tu nak, okay, kami mau tahu perspektif kita orang sebagai pemuzik. Okay, especially tahun lepas, tahun 2020 kita tu diujilah dengan COVID-19. So kami mau tahu lah apa yang apa yang kita orang dah apa cabaran yang kita orang dah hadapi waktu ya sebagai pemuzik. Kita tahu time ya jadual performance kita orang memang lengang. Betul. Okay. So cerita lagi sikit. Enada pun job tapi di cancel ya. Oh, nya ada tapi cuma nya banyak yang di cancel ya. Disebabkan oleh pandemik tu lah yang kita si dapat nak menjangka. Kejujur tak ada pasti ya memang tu terpaksa lah. Macam duduk rumah, mendapat pula cover je lah di rumah. Lagu-lagu pakai YouTube kah, pakai apa, pakai live Facebook kah. Macam ni adalah cara orang. Ada certain yang tambah hobi lah. Tambah hobi, seperti? Masak, mula kuih. TikTok jangan lupa. TikTok ya, kamu orang sih pernah main lah. Mungkin Mas orang? Mungkin. Kita selangkannya ada ciri-ciri selebriti TikTok tau. Ada. Bagi kita ubah. Baik, kita bercakap tadi tentang duduk rumah dan PKP kan. Kita orang sebagai pemuzik, pasti kita orang ada mencipta lagu. Nak, ni di rumah apa boring kan? Saya dah pulang apa. So ada kan hasil-hasilnya? Kedak Awi ada. Awi lah komposernya tu. Awi mungkin akan jadi. Kayaknya macam tak. Okey, cerita. Bila dah siap dah show, duduk rumah mana pulang. Okey, mengita lah dari pagi. Kan mengita, makan, mengita, makan, mengita. Macam mana? Lah. Sampai tera. Bisa nasi tera. Nasi ya. Tapi ada lah. Cuma apabila kinetok dah settle down, benda yang macam dah lupa. Tapi punya lagu dulu. Lupa juga nak record dulu. Sebab idea yang datang spontan. Hari aja. Bila esok hari dah ingat. Sebenarnya memang macam ni. Mungkin kita paksa. Benda yang jadi si best lah. Jadi orang nyebut nak makin kita impromptu tu nak makin best. Kadang-kadang kita duduk dalam jamban ke, mikir dan nak semua tiba-tiba datang ialah idea datang. Inspirasi duniamu. Okey. Tetap pokok. Okey, sebelum tu, okey, bercakap pasal inspirasi lah nak. Okey. Kita pasal Syawal Band tu lah, inspirasi kita orang. Especially waktu musim COVID tu nak. Siapa yang menginspirasi kita orang untuk mulai lagu, untuk macam-macam lah, apa-apa lah berkenaan dengan muzik tu lah. Ya banyak dari luar kah, dari Malaysia kah, di sini. Actually memang si milih sebenarnya. Just
musician-nya terima aja semua lah. Kayaknya anaknya pun bila COVID, nya ada hikmahnya sebenarnya. Betul. Sebelum COVID, kita gak go show, 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 nak. Tapi kita terlupa nak rasa, aku dah asal nak belajar lagu tu. Lagu yang kita ingin nak main dari dulu lah. Bila tengok COVID, nak, ah, itulah masanya. Masanya ada bagus juga sebenarnya. A blessing this guys, maka tahun putih. Ya, kata tahun putih. A blessing this guys. Aduh, bingung latih aku tu. Sebab sebab situasi ya sama kami alami juga. Situasi. Apa situasi yang menginspirasikan kita tu? Situasinya macam mana? Ada hikmah juga kan? Pikir-pikir dari rumah kita main lagu lagu sebenarnya kita main tapi dapat kita main. So kami pun alami benda ya juga. So alhamdulillah kami dah dapat main beberapa lagu yang. Oh, dah tega lah tu lu. Kamu. Ada gitaris. Free. Ha? Si cukup ya. Okey. Sihat. Tapi dalam kita berkelakar tu, sila-silalah kita orang makan. Okay, kek sila, especially kek lapis kita, especially kek lapis kita hari tu. Nyelak tulah punya lak. Especially kita pun kek lapis tu bayar mama su. Walaupun yang murah tapi rasa premium. So, boleh cuba, boleh cuba. Oh, sila cuba. Okay. Tak boleh gedak coba. Eh, sambil kek kuis. Oh, tak ada. Oh, nak negor dia, Pak. Oh, kecil lah. Nanti, Mek. Kami akan ngerat kek kalau si ada orang makan. Okeylah. Okay. Macam ni, anak. Look. Sebenarnya, kami tu excited gila. Tadi nak kita dah dengar orkestra. Tadi kita dah dengar apa lagu Raya Dimbak The Legend. Kami mau juga. Oh, ya, Pak. Tapi kami... Kami mau juga terselit bah kata orang, nyelit diri. Ada lagu lah tu? Tapi bukan lagu kami, lagu orang lah. Kami main ke orang. Okey, sebenarnya kami orang tu, TVS ada juga lagu, mencipta lagu Raya Timpun. Okey, lepas tu, lagu tu lah. Lagu tu disirasikan oleh situasi sekarang tu juga. Pembetulan? Okey. Alright, okey. Okey, kami mau kita orang berhibur lah. Semoga berhibur, terhibur dengan terinspirasi dengan lagu yang dicipta oleh All Stars TV, TVS All Stars. Riang gembira, ramai bertandang di hari Lebaran.
dinanti-nantikan oleh mereka. Jauh di sana, tak sabar hatiku ingin bersama. Berhaki sudah rasa rinduku pada ayah bunda. Kampung tercinta, di sanalah tempatku membesar. Tak terasa tiba masanya, berakhirlah Ramadan kita. Baik, sudah-sudah masa pun dah mencemburui kita. Kita dah berada di penghujung rancangan. No? Jadi, apa kena ya kah? Nyaman lah? Nyaman. Kata-kata main bungkus lah? Ha? Kita bungkus bak balik rumah, boleh? Kandung-kandung. Boleh. Apa dia senyum Yumi ya kah? Look to extend juga. Lagunya tadi, boleh tahan power. Lagu ya dicipta oleh Lukman Muhammad dia pun. And kami si sangka Yumi, kerana lagu kami dimainkan semula oleh band-band yang power dan dinyanyikan oleh kata orang memang sangat membanggakan kita. So kami rasa macam ish power lah Datuk. So terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita yang datang hari itu. Auntie Anna dan Mal Imran and the band. Yes. Okay, sebelumnya lah, sebelum kita nak ke penghujung rancangan. Oh. Aku dah banyak pesasua kena aku look. Banyak minum air gas. Banyak minum air gas. Mabok air gas. Sihal. Okay, kita mau tahulah ucapan kita nak beri peluang. Auntie Anna, Kak Fizah dengan Mal untuk memberi ucapan kepada peminat-peminat di luar sana. Okay, dan, Mal. Dan keluarga-keluarga yang jauh. Okay, kita mula dengan Auntie Anna. Okay. Kami nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin buat keluarga. Semualah yang mengenali diri saya. Maaf Zahir dan Batin. Juga nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak dengan TVS sebab sudi menjemput kami untuk rancangan Hari Raya tu kan, Fiza? Jemput lagi ke lain kali. Wajib jemput. Kak Fiza? Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua.
Dan also terima kasih TVS terutama sekali sebab memberi peluang dan ruang dan peluang kepada kami orang untuk terus berkarya. Sentiasa menyokong kami orang, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya. Oh, yeah. And then untuk semua kita di Sarawak tu, SOP jangan lupa. Ada orang nak acu deh. Benar kasih biaya kak. Hai, si Hal. SOP jangan lupa ya, paling penting ya. Lu sih kacang aku duduk. Alright, Mal. Okay, aku rasanya, aku rasanya nak ucapan raya. Aku pulang lah. Okay, kami Mal Imran and also the band Awi, Iin, Faiz and Sopi ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, maaf Zahir dan Batin, dan kepada kita orang semua yang berjalan raya kelak, stay safe. Jangan lupa pakai mask, pakai apa orang dalam dia? Sanitizer. Yes. Sanitizer. Ya. Sanitizer pun boleh. Dan selamat Hari Raya kepada semua. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada semua Mal Imran, Kak Fizah, Tiana sebab sudi bersama kami orang dalam legasi seni raya. Okey, just nak bagi tahu kita orang semua, legasi seni akan bersiar di TVS setiap hari Jumaat pada jam 7.15 petang. Bermula pada bulan? Bulan? Bulan lepas raya lah. Lepas raya lah. Yes. Oh. Tapi nak, sebenarnya macam tu dulu. Sebelum apa? Sebelum kita nak wrap up the show lah, kami simak Datuk pulang dulu. Simak pulang dulu? Simak dulu. Okey. Kita nak pergi sikit tempat lagi. Kita pergi sikit tempat lagi? Ha. Kenapa ya? Kami orang dah berlagu. Semua kami orang situ ada lagu. Kita dua belum lagu. Kita dua belum lah? Tapi si Hal, si kami faham bang. Kita neman. Kita neng mana? Oh, Adel. Adel. Menaya. Okeylah. Okey. So, Luke tak dah berpeluang berlagu dengan Mal Imran, dengan Kak Fizah, dengan Tiana. Kami pun mau jual. Kita mau jual? Sum. Okey, siapa? Okey, siapa? Dia nak aku dah, Yasir Han. Okeylah. Tapi nak kami semua kita berlagu di situ? Di sini? Di Sinun. Sini? Sinun di sini. Ha. Mau tahu sini? Okey, jom. Di sini kita tak Yumi. Hai, tadi kami dah kita nak berhibur kan. Tapi sebelum ya, sebelum kita nak berlagu dengan tak guest-guest kita tadi, kami nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada penaja utama kita hari itu. Betul, siapa lagi kalau bukan syarikat Nazimuddin kerana kami jadi gap raya tu untuk Yumi. Tapi lu gap cuak. Okay. Kita jangan lupa dengan SOP sebab kita masih memerangi COVID-19. Betul Yumi. Jadi untuk ya kamu nak pesan dengan kita orang di rumah nun, terus jaga SOP kita di kala kita di hari raya Yumi ya. Exactly. Betul ya. Lepas tu kita ada apa Yumi? Kita sebelum kita beribu, kami nak madah sikit lagi. Okey. Okey. Raya rumah baru? Raya rumah baru kita apa? Kita tetap raya together. Alright. Music please. Sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait senaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang samalah badan bertambah seri dengan senyuman, samalah cantik samalah badan bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias
sulaman tangan, uang jerami berikat rotan. Gelang berkait sulaman tangan, uang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Dan nampak